السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويستعطف المحزون من عطائه ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وآلائه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في العالمين انك حميد مجيد اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله سبحانه وتعالى عز وجل في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون wa qala ala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam bi hadisil qudsi as-saumu li wa ana azi bihi sadaq alazim wa sadaq rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin was syakirin walhamdulillahi rabbil alamin pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wajal yang telah memberikan kenikmatan terutama nikmat yang terbesar yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam juga nikmat sehat wal afiat. Pemirsa tiba saatnya berpuasa. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan puasa ini dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala dan puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis kursi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa itu bukan punya siapa-siapa, tapi punya Allah, hak Allah milik Allah, dan tentu Allah lah yang akan membalas segala galanya. Untuk itu marilah kita sebagai umat Islam diwajibkan berpuasa, karena puasa itu diwajibkan oleh orang-orang yang beriman. Sebagaimana tadi, tadi yang saya bicarakan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min la'allakum Untuk itu, tingkatkanlah amal ibadah puasa kita ini supaya nanti setelah kita habis bulan puasa meningkat lagi amal ibadah kita. Karena puasa sesungguhnya diwajibkan oleh orang-orang yang beriman dan tentu puasa itu adalah langsung bukan dari siapa-siapa dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin pemirsa Banten tipi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal ibadah yang telah kita laksanakan berpuasa ini Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa mengantarkan untuk kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Islam diwajibkan berpuasa karena bukan saja umat Rasul sebelum Rasul juga sudah diwajibkan berpuasa. Umat Nabi Adam, umat yang lainnya pun diwajibkan dulu, umat Nabi Ibrahim, nabi Adam berpuasanya lain dengan umat Kangjeng Rasul. Kalau umat Kangjeng Rasul hanya berpuasa satu bulan. Rasulullah SAW berpuasa dua bulan. Kita umatnya hanya diwajibkan satu bulan penuh berpuasa. Mudah-mudahan eh uh, Banten TV semuanya diridai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai ke jenjang selanjutnya mudah-mudahan ketemu dengan puasa yang akan datang Amin. Ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. In uridu illal islaha mastatantu wa ma taufiki illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Karena kepintaran, kebenaran hak Allah milik Allah. Saya banyak salah, hadirin juga mungkin kayak saya. Mudah-mudahan Allah meridainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.